Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel RT613 dan selamat datang di game jadul yaitu Toy Story 3, teman-teman. Jadi untuk kali ini gue pengen coba mainin story modenya, teman-teman. Karena apa ya? Story Tsubasa udah habis, gue pengen namatin ini. Oke, gitu ya. Toy Story 3. Oke, press start button. Langsung aja new game. Namanya AAA ya lah. Oke. Oke, kita di Toy Story 3. Dulu gue sering banget mainin game Toy Story ini karena seru banget loh. Kalau gue tipenya main game PS itu gimana ya? Game-game yang lucu-lucu gitu loh ya, kayak Tsubasa ya kan, game-game kartun gitu lah lucu-lucu. Kayak Toy Story gini, kayak game balapan kereta ya kan. Kayak The Warrior gitu. Kalau game-game kayak Resident Evil, kayak game Mortal Kombat, gue dulu jarang banget mainin kayak gitu lah, karena gue dulu takut gitu ya mainin Resident Evil 4. Takut tapi ya zombie kan gitu kan, takut lah pokoknya. Cuma ngeliatin orang main udah seru banget ya. Kalau main pasti kagetan mulu tuh gue dulu. Dan gue main game ini aja lah, Toy Story. Oke, kita pakai Woody ya di sini, di kereta ya. Ceritanya di dalam kereta. Sheriff Woody datang. Oke, kita naik ke atas. Oke. Oke. Waduh. Ada monster, robot babi ya menyerang kereta Babang Woody. Oke, Woody, kita langsung aja ke sini. Ini kita pecut dulu, pecut. Nanti ada bintang kita habis. Boleh bintang juga teman-teman ya. Oke. Kita ke atas. Waduh, di samping kita ada si makhluk alien gitu ya, naik mobil bertiga. Oke, kita pecut bentar, kita pecut ini dulu nih supaya dapat bintang. Oke, sini, baru oh bisa dapat bintang. Gua udah pernah tamat dengan game ini, teman. Oke, kita muncul. Oke. Oh, kita suruh nge-climb ini nih. Oh, kita bergelantungan di dalam ini ya. Di dalam apa sih namanya, kereta. Apal kan itu jalan-jalan ini. Terus sering banget teman game ini. Kita main berapa kali tuh. Oke. Tapi buat kalian yang belum subscribe, tolonglah subscribe channel ini karena supaya channel ini bisa berkembang terus teman-teman. Dan kalian kalau mau request gue mainin game jadul apa, nanti gue bakal mainin ya, pasti bakal gue usahain demi kalian. Oke, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Oke, kita lanjutin ke gamenya cuy. Jadi diserang sama robot babai. Oke, kita naik ke atas. Ada api, awas Budi. Dari Woody di sini ya. Sheriff Woody datang untuk menyelamatkan kereta ini. Sebenarnya gue ingat ini bakal menyelamatkan kereta gitu misinya. Oke. Toy Story ini seperti namanya ya, game ini ada mainan gitu ya, mainan yang bisa bergerak. Game ini diadaptasi dari filmnya ya, film Toy Story sekarang. Sekarang tahun 2020 ya. Toy Story sekarang udah akhir Toy Story 4 filmnya. Dan kita kali ini Toy Story 3 ya. Oke. Ini sangat bahaya nih. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita kena api-api nih tadi. Oke, kita ke atas. Aduh, sakit banget nih si robot babi. Oke. Sip. Kita ke atas. Oke. Bisa diputer. Ini bisa deh. Oke. Wih, ada trampolin. Jump to the jack in the box. Oke. Thank you, Jack. Wait. Aduh, gak ada apa-apa. Oh, kita harus ke atas. Oke.
Aduh, lanjut dong. Oke. Oke. Waduh, dikasih ini ya, tembakan. Tembakan apa sih ini? Eh, inilah tembakan lah. Kalau dimainin apa tuh namanya? Pistol-pistolan yang bisa nempel. Oke. Kita lanjutin lagi petualangan Babang Budi. Waduh, berantem dong. Di sini ada. Oke, enggak ada apa-apa tuh. Tapi emang kita suruh ngancurin barel lah ya. Waduh. Satu. Oke, dua lagi nih kita harus ngancurin barel. Satu lagi. Dan kita kemudian nembus bintang dan ngambil ini apa? Barel. Mana barel lagi? Waduh, ini relnya putus. Nah, warni kan gua dan kita bakal dikasih tangan sama si Ellie yang tiga. Kita samping. Terima kasih Ellie ya. Dan berikan tumpangan. Gak tahu itu Ellie yang ngasih tumpangan apa emang kita yang lompat. Oke, ini suruh putar kalau nggak salah. Yang mana ini putar ya? Oh, ini. Ada tuasnya. Oke. Oke. Kita naik ke atas. Oke. Lompatan. Ya. Ah, jatuh. Babang Budi jatuh dari kereta. Topinya lepas. Oke. Lompatan. Oke. Oke, oke, oke. Oke, oke. Mantap. Oke, kita dapat kita udah dapat 60 star ya tadi. Oke, ini terakhir. Kita menyelamatkan kereta ya. Tapi tetap aja keretanya jatuh. Ingat banget gue nih. Tapi bakal diselamatin oleh Buzz Lightyear. Yo. Flight attendant Andy was always exiting katanya tuh. Congratulations, oke, level complete, teman-teman. Di pertama tadi openingnya kita selesai. Oke, kita baru selesai bintangan doang, nggak bisa ngancurin semuanya itu. Ngancurin barel, dapetin apa namanya itu, rel, adalah lewatin aja. Oke. Now that we live here with Bunny, I can look at my drawing to help me remember. Oke. Oke, jadi di sini pakai gambar ya untuk ke stage selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutin ke chapter selanjutnya. Oh, this target picture is when Woody told Serge and the army men to find Andy. Oke. Oke, ini misi kita selanjutnya, teman-teman. Bakalan lebih seru mungkin. Andy was about to leave for college and he hadn't played with us for years. Oke, okay. Kita suruh apa nih? Oh, kita suruh ke atas itu. Oke, okay. Kita suruh ke atas itu, teman-teman ya. Pakai main robot-robotan. Oke, okay. Pakai mainan apa sih nih? Tentara-tentaraan, kok robot-robotan sih? Hup. Aduh, duduh. Skala 3 lagi ininya. Aduh, jatuh. Jatuh dari ulang lagi kita. Oke, kita ke sini. Ah, ilah. Ini segala tiga orang sih, ribet-ribet. Aduh. Oke, kita ke atas. Kita sempat jatuh tadi ya. Oke, karena apa ya? Licin banget controller-nya. Pakai joystick. Laptop, ada TV cuy. Oke, remote-nya jatuh. Waduh, nyala dong TV-nya. If you fall down, oh kalau kita jatuh kita pakai itu. Ada burung darah. Oke, kita kasih ini jalannya nih. Oke, waduh, ini memanjat nih teman-teman. Kombinasi antara tiga pria tentara ini. Oke, ke atas jalannya. Oke, rintangannya sudah disediakan gitu ya, lucu. Nah kan, kerjasama antara tentara ini. Oh, gue ngerti kenapa di bertiga, karena biar ini bisa kerjasama. Kayak tadi tuh gantungan kayak gitu nih.
lompatan. Hup, hup, lompat. Oke, ke atas. Aduh, duh. Oke, kita ke atas nih. Kita gelantungan pakai tembakan itu ya. Waduh, ada mamanya Andy di situ. Kita suruh ke situ. Nah, kita ke apa sih namanya itu? Lorong ya. Lorong apa sih namanya itu? Kalau di luar negeri itu ada, di Indonesia kayak rumah-rumahnya jarang ada kayak gitu dah. Kalau di luar negeri enggak ada kayak gitu loh. Ini bakalan jatuh nih. Aduh, segala ada skateboard taruh atas. Oke. Hey, halo Mama Indi, lagi ngapain tuh? Lagi beres-beres ya. Kok enggak lihat aku nih? Ngapain sih lu? Oke. Oke, berhasil kita buka lorongnya. Kita ke dalam. Ngapain kita di dalam ya, lupa. Oh, di dalam masih ada misinya, teman-teman. Waduh, di lorong ya. Di tempat ventilasi gitu ya, lubang ventilasi gitu. Dan di sini ada angin, kalau kita lewat pasti kita tersembur ya, terdorong oleh angin itu. Oke, gelantungan lagi. Dapat bintang. Waduh, kemana nih, ke bawah nih, cuy. Waduh. Oke. Nggak ada per, kita lompat. Bing. Oke, kemana, ke atas ya. Oke. Waduh, ada angin lagi nih. Udah kayunya reot lagi. Masa diinjek pakai mainan seenteng ini reot sih kayunya. Nggak mungkin bet ya. Ya namanya juga game, maklumi saja. Aduh, ada jebakan tikus di sini. Di lorong ya wajar lah, karena lorong ini tempatnya tikus juga. Ayo dong. Oke, kita ke bawah. Aduh, jatuh. Oke, kita ke sini. Aduh, di bawah ada bintang, ada lampu. Kita suruh, sisi kita juga suruh ngumpulin lampu. Oke, 8 lagi, banyak amat. Oke. Waduh. Oh. Kita jangan sampai ketahuan mamanya Andy. Oke, kita lari. Mama Andy. Halo Mama Andy. Aduh, kita ketahuan, teman-teman. Tersedot oleh vacuum cleaner. Mama Andy. Ketahuan lagi. Mama Andy sih. Oke. Ayo lari tentara. Awas. Lari. Dan nanti ketahuan Mama Andy. Aduh, Mama Andy nggak ngeliat apa. Nggak dengar suara step apa. Oke. Awas. Oke, kita berhasil ya. Ke pintu. Waduh, Mama Andy udah ke bawah. Kita beri aba-aba oleh ke teman-teman kita. Waduh. Telepon located. Prepare. Oh, kita misi kita. Oh, misi kita ke situ ya. Apa namanya? Nyalain telepon. Kita lompat pakai parasut. Oke. Mantap, cuy. Nah, di situ tuh itunya apa namanya? Telepon genggamnya. HP-nya mamanya Andy. Kita harus pencet tombol itu, pencet tombol dong. Maksudnya nyalain itu teleponnya. Oke, lampunya 4 lagi. Di mana lagi tuh 4 tuh? Stepnya gini amat nih, mainan. Oke, 5 lampunya. Bintangnya 10 lagi. Oke, ke atas. Lompat. Lompat, weh. Ini apa, kunci ya? Oh ya, kunci. Lompat. Oke. Oke, ya jatuh dong. Lampunya di mana lagi dah? Kita kalau jatuh pakai ini. Oke. Oke, bintang kita komplit nih habis ini. Oke, komplit star. Oke, kita nyalain teleponnya Mama Andy. Gue nyalain deh, bawa teleponnya. Oke, next. Komplit, next. Oke. Oke, selesai ya. Andy came to get his cell phone. Oh. For a moment, he actually held me.
Oke, jadi tadi misi kita ngambilin ini ya, apa? Ngambil handphone-nya mamanya Andy. A little later, Andy's mom told him to sort through. Dan ini ceritanya si Andy ini udah ini ya, apa? Udah beranjak dewasa gitu ya. Sepertinya dia tidak ini lagi apa? Tidak memerlukan mainannya lagi gitu loh. We didn't know. Itu mainannya pada ditaruh ini itu di plastik, di kantong plastik, dan kita lihat ekspresi mainannya cemburu dia. Waduh, mamanya kayaknya salah ini, salah buang ini apa sampah ya. Oke teman-teman, mungkin segini untuk video kali ini. Nanti gue bakal lanjutin lagi di chapter-chapter selanjutnya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video game jadul dari channel RD 13. Oke, see you next video, bye-bye.